Alunan musik gambus menjadi hiburan tersendiri bagi kader Partai Perindo di sela mengikuti rapat rekrutmen saksi pemilu di Meranggen, Demak. Setidaknya dibutuhkan 3.615 kader yang akan ditempatkan pada masing-masing TPS di Kabupaten Demak. Musik bernuansa Islami sengaja dipilih karena sesuai dengan kultur Demak sebagai kota wali. Cara ini terbukti ampuh karena kader-kader Perindo tetap berdatangan ke lokasi acara meskipun hujan deras mengguyur. Hanya kader-kader militan yang akan dipilih sebagai saksi karena berperan penting dalam mengawal perolehan suara. Ditargetkan pada pertengahan Februari, semua saksi telah siap. Dan bulan ini kumpul-kumpul pengurus DPRT, DPC, dan kader-kader Perindo untuk melaksanakan hiburan, di mana hiburan tersebut sebetulnya dilaksanakan tadi sore pada waktu tidak mencukupi, dilanjutkan malam ini. Kita konsolidasi partai internal saja, internal saja. Jadi ranting-ranting pada datang, saya beri penjelasan bagaimana merekrut saksi, bagaimana nanti mengamankan suara-suara partai di TPS. Saya kira itu yang paling penting. Jadi tidak ada kampanye, nggak ada. Proses perekrutan saksi dengan melibatkan seluruh caleg yang memiliki basis massa di tiap daerah. Nantinya saksi tak hanya mengamankan perolehan suara bagi caleg, tetapi juga wajib mendulang minimal 5 suara bagi Partai Perindo. Dari Demak, Jawa Tengah, tim liputan Diamond TV melaporkan.